Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naiku Islam, bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan serta doa agar saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan asal mengkafirkan sesama muslim. Inilah dampak-dampak serius dari mengkafirkan saudara seiman. Di zaman penuh fitnah ini, perpecahan akibat fanatisme golongan semakin marak. Banyak yang merasa paling benar, sehingga sangat mudah untuk menuduh kafir kepada sesama muslim hanya karena perbedaan pandangan atau golongan. Ini sangat berbahaya. Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengingatkan kita tentang betapa beratnya konsekuensi dari mengkafirkan seorang muslim. Padahal, setiap orang yang mengucapkan syahadat dianggap muslim dengan nyawa dan harta yang terlindung. Berikut adalah beberapa dampak serius yang mengkafirkan sesama muslim. Gangguan terhadap keluarga. Istri dilarang tinggal bersama suami yang dianggap kafir dan mereka harus dipisahkan. Pernikahan seorang wanita muslim dengan orang kafir tidak sah. Pengaruh buruk pada anak-anak. Anak-anak dilarang tinggal di bawah kekuasaan orang yang dianggap kafir karena dikhawatirkan akan terpengaruh. Anak-anak adalah amanat orang tua, dan jika orang tua dianggap kafir, mereka menjadi tanggung jawab umat muslim. Kehilangan hak sosial. Orang yang dikafirkan kehilangan hak-hak dalam masyarakat. Mereka tidak akan ditolong, dilindungi, atau diberi salam, dan bahkan harus dijauhi. Tuntutan hukum. Orang yang dianggap kafir harus dihadapkan ke hakim untuk dijatuhkan hukuman karena murtad. Pemakaman dan warisan. Jika orang yang dianggap kafir meninggal, mereka tidak akan diurus secara Islam, tidak dimandikan, disolatkan, dikubur di pemakaman Islam, dan tidak bisa mewarisi atau diwarisi. Laknat dan jauh dari rahmat Allah. Jika meninggal dalam keadaan kufur, mereka mendapat laknat dan jauh dari rahmat Allah, serta kekal di neraka. Mengkafirkan sama muslim sangat berat dan berbahaya, terutama jika mengkafirkan belum jelas. Mari kita pahami siapa yang berhak dianggap kafir. Golongan komunis dan ateis. Mereka yang percaya pada filosofi dan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam. Mereka adalah musuh agama, terutama Islam yang menganggap agama sebagai candu masyarakat. Golongan sekuler. Mereka yang menolak secara terang-terangan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan memerangi dakwah yang mengajak masyarakat kembali pada syariat dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan kebatinan, golongan Durut, Nasriyah, Ismailiyah, dan sejenisnya yang kebanyakan berada di Suriah. Mereka secara lahiriah menolak Islam dan secara batiniah kufur, bahkan lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Agama baru dan sesat. Golongan seperti Baiha, Al-Ghadianiyah, yang menganggap pemimpin mereka sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Perkataan Imam Ghazali dan Syekh Ibnu Taimiyah menguatkan bahwa kelompok-kelompok ini lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berhati-hati dan tidak sembarangan mengkafirkan sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.